Dilansir dari portal Islam, BPN mengatakan survei internal Prabowo sudah unggul 54% dari Jokowi. Insya Allah, 17 April menang 60%. BPN Prabowo Subianto Sandiaga Uno mengklaim pihaknya telah unggul sebesar 54% dari calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin berdasarkan hasil survei internal jelang Pilpres 2019. Hal itu diungkap oleh koordinator jubir BPN Prabowo Sandi Dhanil Anzar Simanjuntak saat dimintai tanggapan terkait hasil survei Saiful Muzani Research and Consulting atau SMRC yang menunjukkan elektabilitas Jokowi Ma'ruf lebih tinggi dibandingkan Prabowo Sandi. Hasil survei kami justru saat ini sudah crossing atau melewati Prabowo Sandi, sudah di angka 54%-an, sedang Jokowi 40%-an, ucap Dhanil Senin seperti dilansir Tribun News. Dhanil tidak merinci metode penelitian maupun jumlah dan pemetaan responden survei internal BPN. Mantan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah ini meyakini pasangan Prabowo Sandi akan keluar sebagai pemenang di Pilpres yang akan digelar 17 April 2019 dengan total perolehan suara di atas 60%. Kami yakin beberapa hari ini pada saat pencoblosan Prabowo Sandi itu bisa menang di atas angka 60%, ucap Dhanil.